Rashid Baswedan PhD dan juga Ibu Ferry Farhati. Halo Pak, dari SLB Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
guru yang saya hormati, izinkan saya melaporkan pelaksanaan CKRAF 2018 kali ini. Pameran CKRAF adalah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun dimulai sejak 2019. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk anggota Mitra Nasda Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat luas, organisasi pelaku usaha, pengelola perbelanjaan dan juga pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain juga kita ingin mempromosikan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai organisasi pembina perajin-perajin di Jakarta. Acara ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para perajin binaan Dewan Nasda Provinsi DKI Jakarta untuk dapat terus berinovasi dan mengembangkan produknya, serta yang lebih utama lagi agar para perajin binaan Nasda DKI Jakarta bisa menjadi kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan berbagai pihak, baik untuk pengembangan di produk ataupun kegiatan promosi lainnya. Kegiatan CKRAF 2018 merupakan yang kedua kalinya dilaksanakan di lantai dasar Blok G Balai Kota DKI Jakarta. Adapun kami berharap dengan adanya acara ini hadir di gedung ini dapat menumbuhkan kecintaan dan tingkat penggunaan pegawai Pemprov DKI Jakarta terhadap produk-produk perajin Jakarta. Ada beberapa kegiatan dalam pelaksanaan CKRAF tahun ini, yaitu acara hari ini pembukaan bersama Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan pameran akan dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 10 sampai 13 Desember dari jam 9 sampai jam 5 sore. Kemudian ada juga acara demo produk yang dilaksanakan setiap hari selama pameran pada jam 12 sampai jam 13 berupa pembuatan sandal dan bahan batik dan goni oleh anggota Dekra Nasda pada tanggal 10 Desember, pembuatan dompet oleh Yayasan Asi Buding pada tanggal 11 Desember, pembuatan berbagai produk dari bahan rajutan oleh anggota Dekra Nasda Ibu Lili dari LMW pada tanggal 12 Desember. Pembuatan saringan kopi dan bahan daur ulang oleh SLBN 6 Jakarta. Acara CKRAF akan ditutup pada hari Kamis tanggal 13 Desember pada pukul 13.30. Insya Allah. Peserta pameran CKRAF secara keseluruhan ada 43 peserta terdiri dari produk kriya dan kuliner, 31 peserta kriya terdiri dari 24 anggota Dekra Nasda dan non anggota Dekra Nasda berjumlah 7, terdiri dari 3 unsur sekolah dan yayasan yang beranggotakan siswa-siswi disabilitas, yaitu SLB Negeri 6 Jakarta, Yayasan Asih Budi, Yayasan Narendra, Komunitas Muda Kreatif yang mampu menjadikan barang-barang bekas menjadi home decor, para pekerja seni yang terjun menjadi perajin, pelaku usaha fashion yaitu Ibu Cintami Atmanegara, Ibu Nono Datau, dan Bapak Indra Bekti. Pada kali kedua pelaksanaan CKRAF di Gedung Balai Kota ini, Dekra Nasda Provinsi DKI Jakarta juga mengikut sertakan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan CKRAF 2018, Dekra Nasda Provinsi DKI Jakarta juga mengikut sertakan pelaku usaha kuliner berjumlah 12 orang termasuk dari perkumpulan OKOC Jakarta Pusat yang menjual kuliner khas Betawi dan makanan minuman tradisional lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai upaya untuk mendukung perajin dalam mempromosikan produknya, Dekra Nasda DKI Jakarta kini mengelola beberapa unit gerai yang tersebar di kantor Dekra Nasda DKI Jakarta, yaitu di Gedung Dinas Teknis Abdul Muiz,
kemudian juga di gedung Balai Kota DKI Jakarta, nanti yang hadir di sini bisa mampir. Pusat Pembelanjaan Tamrin City di Jakarta Pusat, Gedung Mita Praja Jakarta Utara, ini yang baru lahir, dan juga di seluruh kantor Wali Kota Jakarta. Dekranasda DKI juga terus mendukung dan memperkenalkan karya perajin Jakarta melalui website dan media sosial yang memiliki dampak lebih luas dalam penyebaran informasi melalui berbagai kegiatan pameran serta kompetisi antar perajin. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku pembina Dekranasda Provinsi DKI Jakarta yang telah berkenan hadir dan memberikan sambutan serta membuka acara Cekraf kali ini. Para pengurus Dekranasda Provinsi DKI Jakarta, para koordinator Dekranasda dari 5 wilayah kota dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu yang telah membina para anggota Dekranasda serta membantu mempersiapkan dan merekrut peserta sehingga kegiatan di sini kali ini dapat terlaksana dengan baik. Instansi terkait yang telah mendukung kegiatan hari ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Biro Umum, Biro KDH dan KLN, juga Biro Bintal, pelaksana kegiatan dari bidang pameran Dekranasda Provinsi DKI Jakarta beserta tim panitia, serta para peserta pameran yang telah berpartisipasi pada pameran Jakraf 2018, serta pada para undangan yang telah hadir. Bapak Gubernur yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini mohon kiranya berkenan memberikan sambutan ataupun arahan serta membuka secara resmi pelaksanaan acara Jakraf 2018 tahun ini. Sekian yang saya sampaikan, saya tutup dengan pantun. Ke pasar Cikini membeli beras, mampir ke warung beli mentega. Ayo kunjungi Cekraf 2018, kita dukung perajin Jakarta. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Ferry atas sambutannya yang luar biasa hangat pada pagi hari ini. Disampaikan ada 43 ya. Pameran di pada acara Jakraf 2018 kali ini banyak banget, jadi jangan sampai melewatkan kesempatan untuk berbelanja memasuki tanggal muda. Cara selanjutnya yaitu apa nih, Lan? Peninjauan. Selanjutnya adalah sambutan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya yang saya cintai, Ketua Dekranasda DKI Jakarta. Abis iye gitu kan ya. Boleh dong gitu kan sekali-sekali. Gitu. Yang saya hormati Ibu, kalau saya cintai juga ramen nanti Bu gitu kan. Jadi kan saya hormati Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Ibu Sri Haryati. Juga yang barusan terpilih Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Ibu Endah Ansuruddin. Saya ingin sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian di Balai Kota Dekranasda yang telah konsisten mempromosikan, memfasilitasi hasil karya para pengrajin untuk masyarakat luas. Minggu lalu kita barusan menyaksikan pemenang souvenir, desain souvenir yang kreasinya bagus-bagus sekali. Kita ini bangsa yang amat kreatif. Sesungguhnya di sini kekuatan yang harus diperbesar. Karena kreativitas kita itu luar biasa. Kita tahu persis untuk meningkatkan kesejahteraan itu ada rute meningkatkan nilai tambah dengan produktivitas. Nilai tambah dengan produktivitas. Dan di situ
hasilnya adalah kesejahteraannya lebih baik. Tapi sebenarnya di samping produktivitas adalah kreativitas. Kalau produktivitas itu ada ambang batasnya. Kalau dalam ekonomi ada diminishing return namanya. Ada satu titik di mana itu tidak mungkin bisa terus lagi. Pasti akan plateauing atau menurun. Tapi kalau kreativitas, infinite. Batasnya tidak ada. Kreativitas itu selalu bisa memunculkan kebaruan-kebaruan yang tak terbayangkan sebelumnya. Dan apa yang kita gunakan hari ini sebagai pakaian saja, kalau kita lihat 10 tahun yang lalu, 20 tahun lalu, 30 tahun yang lalu, terasa sekali betapa ruang kreativitas itu tumbuh terus tanpa henti. Dan saya rasa pengrajin-pengrajin kita adalah orang-orang yang menjadi garda terdepan. Karena itu kita harus fasilitasi agar karyanya dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dan kalau karyanya dimanfaatkan masyarakat luas, maka itu lingkarannya itu kembali lagi. Jadi membawa kesejahteraan, bisa berkreasi lagi, lalu sampai ke masyarakat lagi, tambah lagi terus. Maka dia akan tumbuh dan berkembang. Jadi saya ingin sampaikan apresiasi pada teman-teman semua di Dekranasda yang sudah memfasilitasi ini. Dan saya membayangkan kegiatan 3 hari ini, 10, 3 hari sampai 13 ya, 10 sampai 13, ini kesempatan untuk bukan saja menawarkan kepada publik, tapi saling belajar sesama pengrajin, saling melakukan assessment satu sama lain. Karena disinilah kesempatan tukar pikiran, tukar informasi yang nilainya seringkali tidak bisa mudah dirupiahkan. Lalu yang kedua adalah kesempatan untuk memahami kebutuhan masyarakat. Karena di sini kemudian muncul interaksi, muncul feedback yang harapannya nanti akan meningkatkan kreativitas, muncul solusi-solusi baru. Saya termasuk yang percaya, Bapak Ibu, bahwa kreativitas itu dimunculkan oleh inspirasi. Dan inspirasi itu dimunculkan oleh interaksi. Jadi jangan berpikir inspirasi muncul lewat meditasi. Nah muncul. Meditasi terus keluar cling gitu, enggak ada. Inspirasi itu munculnya lewat interaksi. Dan interaksi itu bisa menggunakan media digital, bisa juga lewat interaksi langsung, tapi interaksi. Interaksi itulah munculkan inspirasi. Dan dari inspirasi itu muncul kreativitas, inovasi. Nah, acara pameran seperti ini harus dipandang sebagai media menumbuhkan interaksi. Karena itu makin banyak yang datang untuk bertukar, baik itu transaksi monetary maupun transaksi ide, transaksi gagasan, feedback, di situ nilainya. Karena itu saya ingin mengundang kepada warga Jakarta yang peduli pada kerajinan, datanglah ke acara Jackcraft ini. Datanglah ke sini bukan semata-mata untuk membeli, tentu membeli itu penting. Tapi yang tidak kalah penting di Jackcraft ini adalah interaksinya itu. Kalau kita bagi para pengrajin, ketika hasil karyanya itu masuk ke pasar, kebahagiaan tersendiri. Tetapi bahwa karyanya terus-menerus mengalami inovasi, itu sesuatu prestasi yang tidak kalah penting. Karena itu saya mengundang kepada semua, bahkan Bapak-Ibu sekalian yang hadir ke sini, berikan pada kita di pemerintahan maupun di Dekranasda feedback-feedback yang bisa membantu membuat industri kerajinan kita tumbuh, berkembang lebih besar lagi. Dan kita Bapak Ibu punya pengrajin-pengrajin terampil yang mungkin keterampilannya itu sangat tinggi karena sudah diturunkan lintas generasi. Sehingga tingkat kerumitan di dalam pengerjaan itu amat tinggi dan kompleks. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sering memperhatikan masyarakat-masyarakat lintas bangsa kalau makan Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau orang makan pakai tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, mana masyarakat yang jarinya terampil dan tidak? Terlihat dari mana? Di cara penggunaan, cara mengelola nasi dengan tangan. Sederhana sekali kelihatannya. Simple bukan? Coba Bapak perhatikan. Masyarakat yang tangannya terampil lintas generasi, cara ngelola nasinya dengan tangan itu berbeda sekali. Ada yang tidak tahu apa yang dikerjakan dengan nasi itu Bapak Ibu. Betul gak Bapak Ibu? Coba perhatikan dalam lintas bangsa. Saya sering perhatikan pada pertemuan lintas bangsa. Ah, ini bukan dari rumpun yang jarinya terampil. Ini dari rumpun yang jarinya terampil. Dari tangan mengolah makanan saja. Lihat Bapak Ibu datang ke tempat ayam saja, ayam goreng. Ada yang ayamnya dicopot oleh tangan, ada yang dicopot oleh gigi. Betul gak Bapak Ibu? Ya kan? Ada yang ditarik baru dilepas bukan? Ada yang lepasnya pakai tangan baru dimasukkan mulut bukan? Bapak Ibu sekalian, ini hal nampaknya kecil, tapi ini indikasi kerajinan yang ada di tangan kita yang tumbuh dari kecil. Oleh apa? Oleh ekosistem budaya kita. Karena itu jangan sampai ini hilang. Dan caranya fasilitasi untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu saya apresiasi sekali kegiatan ini dan kita harus dukung ini lebih besar lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sempat ada gagasan nanti kita tidak diskusikan di forum ini, tapi saya berharap Ibu PLT Asisten Perekonomian, Kepala Dinas UMKM, PLT Kepala Dinas Parbud, kita duduk bersama dengan Dekranasda. Kita harus punya pasar khusus untuk kerajinan di Jakarta. Kerajinan harus punya. Dan jangan diserahkan saja kepada mekanisme pasar. Negara harus ikut menentukan. Kenapa? Karena kalau tidak, para pengrajin tidak punya lahan. Kita harus siapkan pasar itu. Bapak Ibu, ini adalah pilihan. Kita mau membiarkan mereka bertarung sendiri di pasar dan bisa tergilas. Atau kita berikan ruang untuk mereka berkompetisi secara fair. Dan saya percaya, pengrajin kita diberi kesempatan kompetisi fair, insya Allah mereka akan menang dalam kompetisi. Pasti. Tapi harus kasih kesempatan yang fair. Jadi kita harus punya pasar untuk ini. Dan begitu kita punya pasar, difasilitasi, tumbuh berkembang. Dan ini umumnya mulainya dari mikro, lalu kecil, lalu menengah. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, karya-karya seperti ini, itu karya-karya yang pasti akan punya keunikan kalau itu menjadi sebuah pasar. Bayangkan di Jakarta, orang datang ke sini bisa menunjuk salah satu tempat yang mau didatangi di mana? Pasar handicraft, pasar kerajinan tangan. Di mana? Di Jakarta. Kita harus punya. Pasar burung ada. Pasar burung ada bukan? Pasar kambing ada. Betul gak? Kita dorong nanti. Karena satu lagi yang kita ingin dorong pasar buku. Kita sekarang adanya kios-kios buku. Tapi belum menjadi pasar buku. Ini sebuah negeri dengan akumulasi kekayaan budaya intelektual. Gak punya tempat. Buku-buku kita itu sudah dari mulai Negara Kertas Gama. Usahanya panjang. Sampai sekarang itu karya-karya luar biasa. Jadi insya Allah nanti fase berikutnya kita diskusikan gak di sini, tapi ini harus jadi pemantik. Ini menjadi pemantik dalam arti ini contohnya. Nanti kalau jadi curated, terkurasi, terjaga kualitasnya, kredibel dan menjadi pusat kerajinan. Bapak Ibu sekalian saya hormati, izinkan saya mengakhiri dengan membuka secara resmi acara Jackcraft tahun 2018 ini. Sebelum saya buka, saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja di belakang layar. Kita lihatnya udah jadi nih. Sesungguhnya ada yang bekerja keras menyiapkan pompa air jadi. Ini pompa air nih Bu, pompa air nih. Itu jadi sebuah karya yang unik. Kemudian seluruh setting di tempat ini itu semuanya penuh dengan nuansa seni. Mereka orang-orang yang berada di belakang layar. Kita beri tepuk tangan dan apresiasi kepada mereka semua. Begitu juga dengan tim Dekranasda, kemudian tim di Pemprov DKI. Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin 10 Desember tahun 2018,
acara Cekraf tahun 2018 secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Pak Anies untuk tetap kita akan kita saksikan pembukaan acara resmi ditandai dengan pukulan gong, ditandai dengan bukanya Cekraf 2018. Cekraf demo karya-karya kreatif dari warga Jakarta dan sekitarnya. Saya ingin mengundang kepada semua, terutama mereka yang memiliki minat pada kerajinan, untuk datang ikut menyaksikan, ikut memberikan feedback dan memanfaatkan karya-karya kerajinan yang ada di sini. Ini dari seluruh wilayah DKI yang dikoordinir oleh Dekranasda, dan saya sampaikan apresiasi pada semua di lingkungan Dekranasda yang bekerja, juga para pengrajinnya. Dan harapan kami adalah Jakarta bisa menjadi salah satu tempat utama pasar kerajinan Indonesia, karena disinilah kegiatan bisnis paling besar di Indonesia, peluang-peluang untuk menawarkan karya-karya kerajinan itu luar biasa besar. Jadi ini sebuah pameran, nanti tahap berikutnya kita ingin di Jakarta membuat pasar kerajinan handicraft Indonesia. Dua minggu lalu saya sudah berbicara juga dengan Inacraft, bicara dengan Dekranas, dan harapannya nanti segera di 2019 kita bisa mulai. Intinya adalah karya-karya seperti ini adalah karya-karya yang amat baik yang harus dapat kesempatan, dan masyarakat akan merasakan juga manfaatnya karena kreativitasnya amat tinggi. Jadi kerajinan itu tidak melulu yang dari masa lalu, kerajinan itu yang muncul terus dari waktu ke waktu. Contohnya tadi mangga saja.
ketika cara mempresentasikannya ada kreativitas, maka nuansanya menjadi berbeda sekali. Gitu. Begitu.